Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Siapakah aku? Ruang angkasa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Anak-anak, mari kita mulai. Aku adalah planet terbesar kedua di tata surya bumi, dan merupakan planet keenam dari matahari. Aku memiliki setidaknya 25 bulan, dan aku adalah planet terjauh yang dapat dilihat dari bumi dengan mata telanjang. Berat jenisku begitu kecil, sehingga jika ada laut yang cukup besar, aku dapat mengapung di atasnya. Karena aku terbuat dari gas, tidak akan ada permukaan untuk mendarat jika kalian datang untuk mengunjungiku. Kami yang merupakan planet gas memiliki cincin. Tetapi cincinku terlihat paling jelas. Cincin-cincin itu tidak padat, tetapi terdiri dari miliaran potongan yang terpisah. Beberapa berukuran mikroskopis, dan ada juga yang berukuran beberapa meter. Para astronom berpikir bahwa cincinku terbuat dari es. Tetapi beberapa juga berpikir bahwa ada bongkahan batu di tengahnya. Setiap beberapa tahun, cincinku akan sangat sulit untuk dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan oleh posisiku dan cincinku. Ketika aku tidak miring, cincin itu akan sulit untuk dilihat, karena apa yang kelihatan hanyalah bagian tepinya. Bayangkan melihat bagian dari piringmu yang untuk makan, atau angkat piring itu sehingga sejajar dengan mata, sehingga yang terlihat hanyalah bagian tepinya. Apakah aku? Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah, aku adalah Saturnus. Gravitasi membuat cincinku tetap berputar-putar di sekitarku. Kecuali jika sesuatu seperti bulan bergerak melalui cincinku dan mendorong bongkahan es itu keluar dari gravitasiku. Mereka akan terus berputar-putar di sekitarku dan tetap berada di dekatku. Anak-anak, manusia juga diciptakan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Bagaimana cincinku yang harus tetap dekat denganku? Namun terkadang dosa datang dan mendorong mereka menjauh. Jika kamu telah didorong menjauh dari Tuhan karena dosa dan ingin untuk dapat dekat lagi, mintalah Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Mintalah Yesus untuk mengembalikanmu dalam orbit bersama dengannya.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita belajar satu hal lagi dari ciptaan Allah yang mengagumkan. Sebuah planet Saturnus dengan cincin yang indah yang selalu berada di sekitarnya. Sungguh ajaib dan indah. Anak-anak, demikian juga dengan dirimu yang adalah ciptaan Allah yang mulia. Yesus ingin agar engkau juga akan selalu berada di dekatnya, sebagaimana cincin Saturnus tadi. Ia ingin selalu bersamamu untuk menjaga dan melindungimu dan membuatmu selalu indah seperti planet Saturnus dan cincinnya. Oleh sebab itu, apabila hari ini engkau merasa jauh darinya oleh karena dosa-dosamu, maka berdoalah agar Yesus menolongmu untuk membawamu kembali dalam orbit kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.